Kamu di sini lagi menyaksikan Breaking News Mobile Legend Indonesia. Masih bersama saya Carmila di sini di studio. Saya akan menyampaikannya seputar Mobile Legend Developmental League atau MDL. MDL ini merupakan Liga MLB kasta kedua di bawah NPL. Dan MDL ini akan dimulai pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Turnamen ini bersifat offline, tanpa penonton. MDL ini sedang memasuki musim atau season yang ke-6. Berikut ini adalah tim-tim yang mengikuti turnamen MDL season yang ke-6. Dan hadiah pemenang turnamen MDL ini senilai 75 juta rupiah. Dan di sana ada rekan yang akan menyampaikannya sebuah berita yang bernama Hanzo yang berada di tempat lokasi MDL berlangsung. Oke, terima kasih Carmila. Kami telah konfirmasi ke pihak penyelenggara bahwa berita tersebut memang benar adanya. Dan berita ini sangat disambut oleh penggemar-penggemar dan penonton di luar sana. Dan karena MDL ini diadakannya secara offline, tidak ada penonton dikarenakan masih di situasi pandemi juga. Dan untuk yang di rumah dan di luar sana, tetaplah memakai masker, jaga jarak, jauhin kerumunan, dan selalu cuci tangan sebelum mau makan. Dan berikut ini adalah cuplikan dari MDL Indonesia. Cukup sekian dari Hanso di sini melaporkan. Terima kasih. Tersisa dua orang saja. Ini sepertinya bakal menjadi akhir dari tim mereka itu. Vinti Bilipong berhasil menjadi juara MDL Season 1. Congratulations untuk Vinti Esports. Tidak ada kids, booster di depan sana, rahasia menjadi samsang. Lihat backgroundnya, kita sendiri dapatkan.